Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia ya bosku, lanjut saja. Kang Roy tidak suka berlama-lama agar ilmunya bisa menambah bos-bosku, rekan-rekan semua, secara singkat, padat dan jelas ya bosku. Ini dia, kita lihat bagaimana entok itu mengawin atau cara membuahi indukannya ya bos. Yang dimana kalau entok induk yang sudah mau dikawin itu langsung mapan bos, sudah mempersiapkan diri tanpa pejantannya itu berlari-lari mengejarnya ya bosku. Yang dimana ketika sudah meminta kawin, indukan itu pasti tenang bos ketika dikawin, jadi tidak berlari-lari dan jantannya pasti lelah. Jadi untuk indukan yang buat bos-bosku yang mau sistem pembibitan, usahakan mengetahui usia berapa indukan itu siap kawin dan apa ciri-cirinya indukan itu mau kawin bos atau minta kawin. Kalau kambing, sapi itu kan bisa dilihat karena bengak-bengok bos, gembar-gember wis jaluk kawin. Tapi nak kalau mentok itu pasti sulit diketahui karena dimana entok itu tidak suka bersuara atau seperti kambing dan sapi ya bosku. Jadi untuk usia betina yang sudah mau kawin itu minimal 6 bulan bos, dari pengetahuan Kang Roy. Dan untuk pejantan yang sudah siap kawin, siap mau ngawin itu usia 7 bulan sampai 8 bulan, berancah-berancah ngawin bos. Dan kebanyakan ketika entok itu sudah selesai ngawin pasti minum bosku, karena lelah haus dia. Ini dia ya bosku. Dan untuk entok mau ngawin itu tidak pandang waktu bos, entah itu malam, entah itu siang, entah itu sore. Wah, nak pengen ngawin ya dikawin bosku. Dan untuk entok sendiri itu suka makan-makan atau ransum pakan yang tinggi bos, atau mungkin protein, kalsium dan lain sebagainya. Kalau semua itu bisa tercukupi, entok itu pasti berancah bos ngawinnya. Dan untuk entok sendiri pun, jadi buat bosku dengan rekan semua, kalau pejantannya itu arsa-rasa ngawin atau mungkin membuahi sang betina, mungkin bisa diatasi dengan cara berbagai cara, bisa dilihat, disimak di video Kang Roy sebelumnya. Dan mungkin jika tidak bisa diatasi, bisa diganti pejantannya ya bosku, karena apalagi buat sistem pembibitan pasti akan merugikan kita jika pejantannya itu tidak berancah ngawinnya bos. Bisa dilihat, disimak di video Kang Roy sebelumnya bagaimana cara memilih pejantan yang baik dan tangguh berancah pokoknya bos. Mantap, itu dia ya bosku. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu bos, dimana pada kondisi hari ini entoknya pada sehat-sehat dan ini waktu siang hari bos, entoknya panas-panas ngawin bos. Wah, mantap wih bos. Terima kasih ya bosku. Salam sobat ternak, ora ternak ora penak bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.